Memupuk generasi berwawasan ke arah membina sebuah negara maju dan seimbang baik dari segi pembangunan serta pemuliharaan alam sekitar, itu antara objektif utama program serangkai ekspresi hubungan ihsan dan alam. Program 4 hari bermula Khamis lalu menyasarkan kecaknaan golongan belia terhadap isu pemuliharaan dan pengurusan hutan. Ikuti laporan Fahmi Zaidi. Serangkaian ekspresi hubungan insan dan alam yang diadakan di Central Market Kuala Lumpur ini merupakan satu pameran yang diadakan untuk memberi ilmu kepada orang ramai, khususnya mengenai memelihara dan memelihara hutan dan alam sekitar kepada masyarakat di Semenanjung Malaysia. Pameran dianjur dengan kerjasama kerajaan dengan United Nations Development Program, iaitu Projek Improving Connectivity in the Central Forest Pine Landscape (ICCFS) yang dibiayai oleh Global Environment Facility atau GEF. Di program ini adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat awam apakah usaha-usaha kerajaan untuk menjaga biodiversiti negara di dalam kompleks-kompleks hutan kita. Khazanah ini perlu dijaga, perlu dipelihara dan kita perlu menangani segala ancaman kepada biodiversiti ini. Saya rasa publik ini perlu tahu yang ni supaya dia boleh sokong usaha-usaha kerajaan untuk memelihara kawasan ini. Tambah beliau, ia merupakan kunci meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan memulihkan ekosistem dan memastikan kelestarian alam. Program juga dapat memupuk nilai dan kemahiran merealisasikan kelestarian alam, pertumbuhan inklusif, seterusnya hidup aman bersama. Okay, pertama sekali saya dah nampaklah ada event pasal perhutanan, ada info daripada kawan-kawan juga ada event hari ini. So saya rasa event ini menarik sebab pendedahan tentang hutan kita, apa yang jadi kat hutan kita sekarang ni, banyak orang tak tahu. Banyak orang just cakap-cakap-cakap tapi tak tahu sebenarnya input betul dia macam mana. So saya rasa untuk pendedahan tu saya sendiri pun nak tahu, jadi sebab itulah saya datang ke event hari ini. Program ini sangat menarik dan banyak pendedahan yang pihak kerajaan beri kepada kita, kepada masyarakat, supaya kita mengetahui segala pembangunan dan juga mengetahui tentang alam sekitar kita. Saya tertarik sebab dia berkaitan dengan alam sekitar. Alam sekitar sekarang ni macam nak kata kita jaga tu tak. So kita sekarang ni kena ada banyak, orang kata macam exposure. Kita kena expose ke orang macam mana alam sekitar kita sekarang. Adakah dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan buruk. That's why saya macam tertarik nak datang ke booth perhutanan ni. Program ni sangat menarik kerana dia menarik minat saya untuk lebih mengetahui tentang alam sekitar dan dapat memberi saya lebih banyak pengetahuan tentang alam sekitar, dan saya rasa program ini sangat bagus untuk dilakukan lebih banyak lagi. Pelbagai aktiviti menarik yang lain turut diadakan seperti tayangan filem pendek, pertandingan mewarna, sesi perkongsian ilmu dan demonstrasi penanaman pokok. Fahmi Zaidi, RTN.